kita baru dikejutkan dengan peristiwa keganasan yang dilakukan oleh seorang pemuda di Johor yang menyerang Balai Polis Ulu Tiram Johor. Saya menyeru kepada kita semua agar kita terus mengecam tindakan ganas seperti ini kerana ia tidak memberikan kebaikan kepada negara. Dan kita mendoakan agar anggota polis yang terkorban itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keampunan dan dicucuri rahmat. Mungkin ada yang bertanya, adakah polis yang terkorban ini mendapat pahala syahid akhirat? Jawapannya benar, mereka diberikan ganjaran syahid akhirat jika mereka itu dibunuh dalam keadaan dizalimi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanjat Bukit Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Pada ketika itu Bukit Uhud bergoyang, bergoncang sedikit sehingga Nabi SAW mengatakan, tetaplah kamu wahai Uhud kerana tidak ada di atas kamu ini melainkan seorang Nabi, seorang Siddiq dan dua orang syahid. Seorang Nabi ialah Nabi Muhammad SAW, seorang Siddiq ialah Abu Bakar Siddiq dan dua orang syahid iaitu Umar dan juga Uthman yang dibunuh secara zalim. Jadi mudah-mudahan mereka ini diberikan oleh Allah SWT dengan ganjaran. Kepada keluarga anggota polis yang terkorban ini, kita ucapkan dengan ucapan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar atas kesabaran ini dan harapkan pahala di sisi Allah dan teruskan bersabar, moga-moga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik insyaallah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.